Halo, apa kabar semua teman-teman? Saat ini saya ada di Terminal 2 Incheon International Airport. Hari ini tanggal 28 Oktober 2018. Untuk Garuda, untuk penerbangan dengan memakai maskapai penerbangan Garuda Indonesia, mulai hari ini pindah ke Terminal 2 ya untuk check-in-nya. Kalau yang dulu di Terminal 1, jadi Indonesia, Garuda Indonesia. Jadi saya ini di base berhenti di lantai 3. Saat base-nya ini berhentinya di lantai 3. Terus masuk ke ini dari lantai 3, langsung turun dari base. Masuk ke pintu 3 ya. Pintu 3 untuk Garuda Indonesia. Untuk Garuda Indonesia ini ada di counter C ya. Jadi masuk nanti langsung counter C. Ini ada dua tempat. Ini ada dua tempat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita ambil yang sebelah kiri ya untuk check-in. Dari pagi jam 7.30 sudah mulai buka untuk Garuda. Ini khusus Garuda. Dan untuk yang ilegal atau yang non-dokumen, saat sampai di sini, jangan langsung boarding, jangan langsung check-in barangnya dulu, tetapi harus ke imigrasi. Tetapi yang legal, yang mau pulang dengan tanpa permasalahan, langsung aja check-in ya di situ. Langsung check-in. Dan untuk yang ilegal, yang swasta, yang non-dokumen, nanti turun di lantai 2 ya ke imigrasinya. Jadi dari tadi C langsung ke kiri saja. Turun jalan ke sini ya. Ini ada D. D ada eskalator. Ada terdengar suara anjing, itu di karantina. Imigrasinya campur jadi satu ya. Jadi sebelum check-in harus ke sini. Sini ya. Ini turun. Itu ada di sana kantornya, ada di sebelah situ. Ini kita ambil jalan kanannya sini. Ini menuju imigrasi ya. Ini ada banyak sekali ya. Jadi ini ada karantina untuk tanaman juga binatang. Dan ini untuk immigration service-nya. Kita yang ke sini ya. Ini masuk saja ke sana. Setelah itu ambil yang immigration service center. Jadi masuk. Ini banyak ruangan. Jadi ruangan kedua dari depan. Ini untuk karantina binatang. Ke sini melaporkan bila bawa-bawa binatang. Ini harus dilaporkan dulu ya. Terus ini, lalu ini, yang ini masuk aja sini ya. Masuk ke sana mulai jam 7 sampai jam 7 malam dia bukanya ini ya. Pintu ruang kedua dari depan.
Setelah selesai dari sana, dari imigrasi, semuanya beres, kita naik lagi. Juga pesan untuk teman-teman yang ilegal, swasta, non-dokumen, yang punya permasalahan seperti ganti nama, atau mungkin pernah punya masalah, sebaiknya saya sarankan untuk datang ke tempat ini lebih awal ya. Karena pesawat yang biasanya teman-teman naiknya pesawat yang jam 10. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada permasalahan, teman-teman bisa segera mengurusnya, bisa mengejar jam pesawat. Kalau terlalu mepet, dikhawatirkan teman-teman tidak bisa mengejar jamnya pesawat karena permasalahan yang dihadapi. Kita tidak tahu permasalahan apa yang ada ya. Jadi lebih baik prepare lebih awal untuk datang ke airport sini untuk ngurus di imigrasinya. Setelah selesai, kita naik lagi. Setelah semua selesai, kita membawa tiket sama SPLP atau paspor yang masih berlaku untuk check-in pesawat. Barangnya naik. Ini dari naiknya. Dari eskalator ini ke kiri mencari yang C tadi. Aduh. Ini ada mau shooting film juga. Jadi cari yang C, ini D, ini C. Cari yang C ini lagi ya, kembali lagi ke sini. Setelah sampai C, jangan sebelah kanan ke Rusia, sebelah kiri ke Indonesia, bisa sendiri. Sini ke Garuda ya, ini Garuda, ini yang penerbangan ke Jakarta sama ke Bali, ke sini dari yang 24 sampai ke 40, ini masuknya dari sana, kalau sana rombongan dengan prioritas, ini ekonomi, ngantri, ini yang rombongan ya, jangan yang ikut rombongan, jadi ngantrinya sebelah situ. Oke, teman-teman, semoga bisa membantu buat teman-teman yang penerbangan dengan Garuda yang mulai hari ini pindah ke Terminal 2. Buat yang teman-teman yang ilegal, mohon diperhatikan jamnya ya. Terima kasih.